SM Sen naik ke sekolah kelas ternyata alam sekitar sekolahku lestari mentor serasi sekolahku eco school dan bijak tenaga. Oh program IEC diberi nama amalan penggunaan cekap tenaga. Pelbagai program mesti laksana, tinggi-tinggi bilektrik ku turun. EE challenge, mana kau mau cari? Pantau elektrik, pijat tenaga. Bilku turun, memang tidak naik. Pandai lagi ku menutup suis. EE challenge, mana kau mau cari? Pantau elektrik, cimat tenaga. Cilkap elektrik. Ya, betul, Don. Hai, kami dari Squad Energy Efficiency SM St. Michael Pinampang. Kami akan berkongsi beberapa tips kecekapan tenaga di sekolah. Kecekapan tenaga ialah menggunakan tenaga minimum tanpa mengganggu keselamatan, quality, dan keselesaan. Amalan cekap tenaga boleh dilaksanakan di sekolah. Contohnya, cekap dalam memilih lampu. Cekap bermaksud kita menggunakan lampu cekap. Contohnya, kita menggunakan lampu LED atau CFL lebih berbanding lampu pijar. Sekolah kami juga menggunakan sumber alternatif seperti tenaga solar. Penggunaan sumber alternatif contohnya solar panel. Penjanaan tenaga elektrik ini digunakan sebagai stesen pembelajaran. Di sekolah juga, kami mempunyai pondok tenaga gitar semula, yaitu pondok Tetra Pak. Bumbung ini diperbuat dari kotak minuman. Kenapa Tetra Pak? Atap bumbung Tetra Pak ini kurang menyerap haba dan lebih sejuk berbanding atap zinc biasa. Mengurangkan penggunaan pendingin hawa sekiranya atap Tetra Pak digunakan sepenuhnya. Antara tips cekap tenaga, pembelian alat elektrik menggunakan label cekap tenaga. Label tenaga ini menunjukkan variasi bintang cekap tenaga. Semakin banyak bilangan bintang pada alat elektrik, semakin cekap tenaga alat elektrik itu. Walaupun harganya lebih mahal, ia lebih menjimatkan semasa hayat penggunaannya. Dan penjimatannya melebihi kos pembeliannya. Oleh itu, belilah alat elektrik yang mempunyai bilangan bintang tertinggi. Dari segi penggunaan pendingin hawa pula, kita menggunakan konsep laras, pasang, dan guna. Laraskan suhu pendingin hawa pada 24 darjah, pasangkan kipas pada kadar yang perlahan untuk mengalirkan udara, gunakan timer untuk menutup pendingin hawa pada jam 2 atau 3 pagi. Selain itu, penapis pendingin hawa perlu dibersihkan sebulan sekali. Periksa tekanan gas pendingin hawa sekali setahun. Bagi kipas pula, kipas perlu dibersihkan sebulan sekali atau bila perlu. Di bilik darjah, langsir boleh dibuka untuk membenarkan cahaya masuk, supaya kita tidak perlu menggunakan lampu. Sekian dan terima kasih.